Jalan panjat lah. Jawaban masih ada hari ini. Iya. Jawaban masih ada. Jawabannya masih ada. Jawabannya ya masih ada. Pasti ya. Akan dicairkan, Pak. Jawabannya pasti ada. Enggak tahu kalau saya enggak tahu, saya tadi kita bicara ke masih bayar biro dulu. Kita bicarakan sama biro, ya biro penyampaian sama orang itu. Jangan suruh saya enggak tahu. Ya kan? Saya enggak tahu materi sama biro itu. Nanti biro itu yang menjelaskan sama mereka karena mereka kan semua karyawan. Iya kan gini, Pak. Maksudnya gini, Pak. Peraturan pemerintah kan menyebutkan bahwasanya perusahaan diwajibkan membayar THR 7 hari sebelum lebaran gitu kan. Nah, sementara ini kan sudah 3 hari gitu kan. Belum ada kejelasan. Nah, artinya apakah dalam hal ini perusahaan itu akan membayarkan atau tidak? Saya bilang hak mereka saya perlu membayar. Tadi saya bilang, pembayar Pak. Cuma dalam hati ini kan saya nggak bisa komentar di sini. Saya bilang komentar nanti orang biru. Makanya saya bilang, nanti jam 1 di pabrik, saya suruh biru ke sana. Jam 1 saya ke sana. Artinya gini ya Pak, kedatangan kan kawan kemarin itu kan ingin mempertanyakan kejelasan dan kepastiannya seperti apa. Karena biru kan juga tidak tahu. Biru baru telepon itu Pak. Justru makanya kemarin itu biro sama Bu Maria sudah koordinasi. Sejauh apa saya tidak tahu persis. Yaitu. Karena datang ke sini saya pun nggak tahu, makanya saya bilang saya ketemu kalian supaya saya nggak tahu permasalahannya, makanya saya mau di pabrik nanti selesai. Diselesaikan di pabrik nanti aku suruh biro gimana aku tanya biro. Gitu aja, sama biro aja nanti. Ya, oke.